السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا ونور قلبنا بنور القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dan semua kita mai untuk membaikkan kelakuan kanak-kanak di dalam permulaan jadiannya, di mana di mana yang kita dah bincang pada minggu lepas bahagiannya, dan di antaranya fa'in udal khairu wa 'allamahu nasha 'alaihi wa sa'ada fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi thawabihi abuhu wa mu'allimu wa mu'addibu lahu wa in udal syarru wa uhmila al ihmalul baha'im syaqa halaka wa kana al wizru fi raqabatil qiyami alaihi wal wali lahu. Artinya, maka jikalau dibiasakan adat kanak-kanak akan buat kebajikan, di mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beritahu kepada kita, sekiranya kita biasakan adat kanak-kanak, kita biasakan kanak-kanak itu akan buat kebajikan. Panggil biasakan anak-anak itu dididik dengan buat kebajikan, dan diajar akan dia, akan kanak-kanak itu, akan segala perangai yang baik. Biasakan dia dengan kebajikan, ajak mari surah, perangai yang baik, bermaknanya dengan menghormati orang tua, menghormati orang panggil ibu bapa dan sebagainya. Biasakan dia itu dengan buat kebajikan, dan diajarkan dia, kanak-kanak itu, akan segala perangai yang baik. Nescaya jadi ia beradat akan demikian itu. Nescaya apabila kita biasa-biasakan dia, biasa-biasakan dia ajar mari surah daripada kecil-kecil lagi, dan biasa kecil-kecil lagi kita ajarkan dia cara-cara menghormati orang tua, menghormati ibu bapa, jiran, tetangga dan sebagainya, nescaya jadi ia beradat akan itu. Nescaya jadi biasa dia. Ajar mari surah tak jadi masalah bagi dia. Sebab apa? Kerana dia dah biasa dah. Ha, itu kata Imam. Dan adalah jadi bersifat atas mikir itu sampai kepada besarnya. Jadi apabila dia ni dah jadi kebiasaan dari buat kebaikan, buat kebajikan, menghormati orang tua, jadilah ia bersifat atas mikir itu sampai kepada besarnya. Jadi sampai besar dia ni ada suka menghormati orang tua, suka mari surah ada wasa kekok. Kadang-kadang orang yang tak pernah mari surah ni pergi mari wasa kekok. Mari tu tengok atas, tengok bawah, kiri, kanan. Apa-apa? Kerana dia tak biasa mari. Gitulah keadaannya. Apabila dia ni dah biasa, maka dia tak jadi kekok. Dan adalah ia kanak-kanak itu, setelah dia itu menjadi adat kebiasaan buat kebajikan, dan juga setelah dia itu jadi adat perangai dengan perangai yang baik, menghormati orang tua dan sebagainya, dan adalah kanak-kanak dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Kata musannif, apabila kanak-kanak bersifat seperti demikian itu, nescaya dapat kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan dunia itu di antaranya ialah yang mendapat abuah yang besar, dan juga kemenangan di akhirat Allah Ta'ala akawi ganjaran syurga di akhirat. Sebab apa? Kerana dia ni biasa dia ni dengan sifat kebajikan, dan juga bersifat dengan menghormati, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan adalah mesekutu akan dia daripada akan dia akan kanak kita itu di dalam pahala oleh kedua ibu bapanya. Dan apabila ibu bapa dia meninggal, setelah ibu bapa dia meninggal, kanak-kanak yang rajin mari surah, rajin pergi dengar, rajin buat ibadat, rajin buat kebajikan, pandai menghormati orang tua, kemudian ibu bapa dia meninggal, kata musannif. Setelah ibu bapa dia meninggal, dan kanak-kanak yang masih hidup tu masih lagi dia amalkan seperti mana ibu bapa ada hidup ketika ibu bapa hidup di dunia dulu, nescaya dapat pahala oleh kedua ibu bapanya. Dia buat itu walaupun ibu bapa dah mati dah, maka oleh kerana latihan daripada ibu bapa dia, didikan daripada ibu bapa dia, maka dia mendapat kebaikan. Ibu bapa juga akan mendapat kebaikan pula. Ha, ini seperti mana yang kata, Iza matam dan Iza matam nu Adam,
apabila anak ada tu mati, in kota amanu illa salasa, di antaranya lah al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimulia faat akan dia. Macam mana hasil daripada kita didik anak kita, bermaknanya bahawasanya hasil kita didik anak kita, maka anak kita jadi, kita mati meninggalkan anak kita dalam keadaan orang yang juh, orang yang sentiasa buat ibadat, orang yang sentiasa takut, orang yang berjuang fisabilillah, ataupun orang yang sentiasa menghadir majlis ilmu. Hasil daripada kita didik tu, walaupun kita mati, maka kita juga mendapat habuan yang sama di akhirat. Jadi bermaknanya di mana musannif, mana pembahasan ulama, idza mata ibnu adam in qata amlu illa salasah, satu waladun salih. Waladun salih itu di antaranya, waladun salih itu di antaranya bahawasanya umum waladun salih, bukan kata ibnu. Dia beza di antara waladun dengan ibnu. Adapun ibnu dia itu ialah yang lahir daripada, hasil daripada biji benih daripada si ayah tadi. Adapun waladu, kalau dia ambil anak akak, dia didik anak akak, dia didik anak akak, dia ajar anak akak, anak akak dari juru, anak akak jadi orang yang soleh. Setelah ayah dia mati, ayah akak dia mati, anak akak lagi masih lagi beramal, hasil daripada didikan ayah akak dia dulu, maka ayah akak dia juga akan mendapat habuan yang sama. Ha? Itulah antaranya beza di antara waladun dengan ibnu. Kalau kata ibnu, maka kalau bagi orang yang tidak ada anak, maka dia akan satu puasa, satu maka dia dapatlah nikmat hasil seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, iaitu ialah waladun yadu'ulah. Apa tak? Ambil gitu. Dan selain daripada itu, mensekutu akan dia kanak-kanak itu di dalam pahalanya itu oleh kedua ibu bapa. Ibu bapa dia pun dapat pahala juga hasil daripada dia buat baik. Dan dapat pula pahala itu oleh sekalian orang mengajuk akan dia. Orang mengajukkan dia. Bukan dia saja, bahkan tok guru-tok guru dia, ataupun ustaz-ustaz dia, ataupun muallim-muallim yang mengajar dia, maka dapat hasil juga. Hasil dapat pahala juga hasil daripada sumbangan panggil tok guru dia, ataupun hasil sumbangan ustaz dia ketika hidup dulu. Dan sekalian orang mengajar adab akan kebajikan bagi kanak-kanak itu. Begitu jugalah dapat pahala juga orang yang mengajar adab kebajikan bagi kanak-kanak itu. Bagaimana siapa yang mengajar ketika sebelum dia mati dulu kepada kanak-kanak, maka setelah dia mati dia akan mendapat habuan yang sama. Timatul man dalla ala khair ka fa'ili. Di mana sabda Nabi SAW, man dalla ala khair ka fa'il. Siapa yang tunjuk kebajikan, maka Allah Ta'ala akan beri pahala seperti dia buat. Walaupun kemudian dia mati, kemudian hasil daripada dia ajak jiran tangga dia mari surah, mari dengar. Kemudian walaupun dia dah mati, maka jiran hasil daripada ajakkan dia tadi, maka jiran jadi istiqamah mari surah, mari jemaah. Jiran dia tadi jadi istiqamah mari dengar kuliah, maka hasil itu juga maka ianya dapat pahala juga walaupun dia dah mati. Itu besarnya kita ajak orang yang buat kebaikan. Begitu juga lah kalau kita tunjuk kejahatan, mandala ala syar, masa apa yang tunjuk datang kejahatan, maka dia dapat juga kejahatan yang sama. Apa tak? Kita ajak buat jahat, kemudian kita mati menjadi budak yang buat jahat itu, hasil daripada ajaran kita, maka walaupun kita dah mati, kita akan mendapat habuan yang sama juga. Itulah di antaranya ambil pengajaran kepada kita bahawasanya kalau kita ajak benda yang molek, maka ia tidak mengurangkan kebajikan kita. Kebajikan orang yang mengajak dan kebajikan orang yang melakukan kebajikan tadi. Dan jikalau diadat akan kanak-kanak itu akan berbuat kejahatan, jikalau dibiasakan kanak-kanak itu ajak buat kejahatan, ajak buat benda yang tak molek, dan dibiarkan dia kanak-kanak itu berbuat kebajikan seperti binatang, biarkan dia, tak ambil hal pun, ikut pandamu lah, nak sembahyang tak mau sembahyang pun, ikut pandamu nak pergi dengar, nak pergi dengar pun tak pandang ni lah, seperti binatang, nescaya jadi celaka ia. Kanak-kanak jadi celaka dan binasa ia, dan jadi binasa di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dia binasa di dunia, maka dia menjadi sampah masyarakat, dan juga binasa di akhirat, Allah Ta'ala akan humbangkan dalam neraka. Dan adalah dosanya itu
Dan adalah dosanya ini tertanggung di leher walinya. Jadi bermaknanya kanak-kanak yang kita ada anak ataupun kita ada orang yang dipertanggungjawabkan, tiba-tiba kita abaikan. Kita dah ambil berat, kita dah ambil cana. Maka jadilah anak-anak dalam tanggungan kita itu menjadilah seperti terbiar begitu saja. Jauh daripada ilmu, jauh daripada agama, jiwa jadi kosong. Maka walau gitu, maka dosa kanak-kanak yang buat tadi tertanggung juga di leher wali dia. Siapa dia penjaga dia? Yakni di batang leher kedua ibu bapa. Sekiranya yang penjaga dia itu kedua ibu bapa dia, maka hasil daripada kanak-kanak melakukan dosa, maka terkena juga, terpiah juga kepada kedua ibu bapa dia. Ataupun ibu bapa dia dah mati dah. Ibu bapa dia mati dah, jangan kecil. Maka yang jaga dia, toki dia. Toki dia pun gitu juga. Sekiranya toki dia tak ambil cakna, tak ambil berat, maka kanak-kanak, maka toki dia mati, maka kanak-kanak melakukan dalam keadaan kejahatan, hasil daripada dosa yang kanak-kanak buat tu akan dapat juga kepada toki dia. Siapa yang jaga dia, tanggungjawab dia? Dan segala orang yang mempunyai petoh akan dia, dan itu juga lah keadaannya orang yang menjadi tanggungjawab dalam masyarakat ni. Siapa yang menjadi tanggungjawab? Kadang jawab JKK, JKK lah tengok ada maksiat kat mana. Situ ada sarang, bagi sarang judi ke, ataupun situ ada tempat maksiat ke. Maka bermaknanya menjadi tanggungjawab kepada orang yang bertanggungjawab di dalam kawasan tadi. Jadi kalau tidak, bermaknanya dia akan mendapat saham yang sama. Bapa, kerana wajib atas wali kanak-kanak, dan sekalian orang yang punya peretoh, akan isi rumah itu, bahawa memelihara akan daripada segala kejahatan anaknya dan ahlinya. Jadi bermaknanya, kerana bahawa sendiri daripada ibu bapa ataupun orang yang berjawatan dalam kawasan itu, dia kena jaga. Kalau ibu bapa, kena jaga daripada kejahatan anak dia. Dan sekiranya dia ni orang yang ada kedudukan jawatan lah kapun, dia kena jaga ahli dia, ahli penduduk dalam masyarakat dia. Seperti firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, pelihara olehmu akan diri kamu dan segala orang yang isi rumahmu daripada api neraka. Jadi bermaknanya, bukan kata ku anfusakum, hendaklah kamu jagakan diri kamu, wa ahlikum dan diri kamu. Selain daripada kita, maka Allah Ta'ala dan juga bukan suruh pilih, bukan kata kita saja je. Ada cara dah kanak-anak. Kita saja je main surat, biarlah anak duduk rumah, kadang-kadang ahli tabukan dan sebagainya. Maka tak lepas tanggungjawab kita. Apa? Ku'amsukum wa ahlikum dan isi rumah kamu. Ataupun dan juga sengah tetap sih bahawa orang yang dipertanggungjawabkan atas kamu. Siapa yang dipertanggungjawabkan ke atas dia, maka hendaklah dia kena jaga juga. Beri juga nasihat kepada orang yang melakukan dosa. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada ia mendatangkan ayat itu, setelah daripada ayat ku anfusakum wa ahlikum naru itu, Imam Ghazali kata, wa mahma kanal adabu yasunahu anin nari dunia. Tapi kalau kita tengok dalam tajmuh itu, mahma kanal abu, dan manakala ada bapa itu memelihara ia akan anaknya. Jadi bermaknanya mahma kana adabu. Adabu ni adab. Jadi bermaknanya situ kalau dalam segi ikut dalam tajmuhan, bermaknanya kena abu. Makanal abu, buang da tu. Kalau ikut dalam tajmuhan dia lah. La'ala sawak lah lagi tak. La'ala sawak, mudah-mudahan yang betul. Mahma kanal abu yasunahu anin nari dunia, fa'in yasunahu anin naril akhir awla wasiyanatuhu bi'an yu'addibahu wa yuhazibahu wa yu'allimahu mahasinul akhlaki wa yahfazuhu minal kurona isu. Artinya, dan manakala ada bapa itu memelihara ia akan anaknya, dan manakala ada bapa itu memelihara ia bapa akan anak itu daripada api dalam dunia. Ketika hidup di dunia, ketika dalam dunia, bermaknanya ibu bapa dok lok saja tengok anak, takut anaknya
takut anaknya apa? Takut anaknya kena ketik nyamuk lah, kena jaga kesihatan. Dan manakala ada bapa itu memelihara ia bapa akan anak tu daripada api dunia. Kalau tepat bakal jaga-jaga anak supaya anak tu tidak kena api. Kalau juga tengok anak, kalau kena ketik nyamuk pun kita kena jaga. Tengok semua sayangnya pada anak. Apa tau? Kalau ada luka sikit kita tak obat itu gini. Di dalam dunia. Kalau sekiranya ibu bapa tanggungjawab ambil berat tentang kesihatan anak di dunia, maka segianya ibu bapa memeliharakan akan anak ini itu daripada api neraka dalam akhirat. Jadi kalau di dunia ni kita jaga dengan baik, maka begitu juga lah hendaklah kita juga jagakan dia juga daripada daripada api neraka dalam akhirat. Apa dia api neraka itu? Ialah jaga dia di daripada kena api neraka dalam akhirat itu terlebih awla, yakni terlebih utama baginya, bagi ibu bapa tadi. Jadi bermaknanya sayangnya ibu bapa anak ni, tengok keadaan, tengok kalau nyamuk ketik seekor pun kita pergi mati, kita basah bak nyamuk. Begitu juga lah aku tengok semut gatal nak ketik anak kita, kita cepat-cepat kita ambil anak kita supaya anak kita tidak diketik oleh tak digigit oleh semut gatal. Begitu juga lah aku tengok anak kita jalan, anak kita tuju ke api. Anak kita tempat bakar sapu tadi, kita cepat-cepat kita ambil, takut-takut anak kita jatuh dalam api. Kalau keadaan di dalam dunia kita duk jaga gitu kata musonnah, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, maka segianya lebih aula lagi jaga juga anak kita ni daripada api neraka di akhirat kelak. Bagaimana api neraka, bagaimana cara nak meliharakan anak kita terkena bakaran api neraka di akhirat kelak? Dan adalah ia itu macam mana? Dengan bahawa mengajak ia bagi anak itu dengan adab-adab yang baik. Di antaranya ialah nak jauhkan, nak elakkan anak kita ni terjebak ataupun terjatuh, terjerumus dalam api neraka. Di antaranya ialah kita mengajar anak-anak itu dengan adab-adab yang baik. Dengan adab-adab yang baik. Apa dia dengan adab-adab yang baik? Itu ialah dengan menghormati orang tua. Cara cakapnya molek. Cara cakapnya panggil bersopan santun. Tak cakap dengan keadaan ngeki. Tak cakap dalam keadaan suara yang tinggi dan sebagainya. Itu dia antara adab yang baik. Seperti mana kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika dia kecil dulu. Ketika dia mak dia suruh dia pergi belajar, wahai Syafi'i, mungkinlah belajar sungguh-sungguh, mu jangan balik sebelum kamu jadi alim, sebelum kamu jadi pandai. Mak dia pesan gitu. Macam kita pesan ke anak kita, belajar sungguh nah. Kita pesan lagu lain, kita pesan belajar sungguh-sungguh nah. Bila-bila kalau rajin-rajin belajar, peksa lulu, dapat CJ, dapat itu gini, boleh makan gaji besar. Cara tak? Beza. Jadi ibu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ajar Imam Syafi'i, wahai anakku, naklah kamu pergi belajar sungguh-sungguh, belajar, jangan pulang sebelum kamu menjadi alim, sebelum kamu jadi pandai. Jadi Imam Syafi'i pun pergilah belajar. Kemudian Imam Syafi'i pun selama dia pergi belajar, dia pun balik. Dia balik tu, dia katuk pintu, dia ketuk pintu kuat, dia katuk pintu kuat. Kejut mak dia ni. Ni siapa dia ni? Dia kata ni Syafi'i dah balik ni. Apabila mak dia dengar kata pintu kuat, bermaknanya kamu ni masih lagi tak alim. Sebab apa? Kamu ni tidak ada adab. Cara tidak ada, tidak ada adab ketika mengetuk pintu. Tak cukup ni. Mak dia suruh belajar pula sekali lagi. Anak ceritanya masalah beradab. Ketuk pintu kuat, nyetok mak dia ni. Kita ketuk pintu slow dah lah. Sebagai isyarat kita ni ada mari nak minta izin masuk je. Nampak tak? Dok dia balik ketuk kuat-kuat. Mak dia kata, wahai anakku, kamu ni belum lagi mencapai tahap ilmu yang tinggi. Sebab apa? Kerana kamu ni masih lagi kurang adab. Jadi bermaknanya, warna ceritanya bahawasanya pentingnya kita ni mengajar anak itu dengan adab yang baik. Dengan adab yang baik, sopan santun dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, ajarkan anak itu juga dengan menyuci ia daripada segala perangai yang jahat. Hilangkan dia daripada perangai yang jahat. Perangai yang jahat itu di antaranya wasa deki, wasa cemburu, wasa hasad deki dan sebagainya. Mengajar juga di antaranya lagi cara untuk jauhkan daripada api neraka itu, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, mengajar ibu bapa akan dia anak itu dengan kelakuan yang baik. Macam mana? Dengan tingkah laku yang baik.
dengan baik, pergaulan dengan kawan-kawan, dan dengan perangai yang kebajikan. Suka menyumbang, suka menyumbang, suka buat tabarruk, suka panggil buat kebajikan dan sebagainya, dan berlapang dada. Berlapang dada, berilmu dan pulak lemah lembut dan sebagainya. Dan sekiranya bagi bapa itu melihara anaknya daripada bersahabat dengan orang yang jahat perangai. Jadi maknanya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jaga-jagalah anakmu ni daripada untuk mengelakkan daripada terjebak daripada api neraka di akhirat kelak, bahawa hendaklah kamu lerakan anak kamu itu daripada berkawan atau bersahabat dengan orang-orang yang jahat perangai, dengan orang yang tabiat yang tak molek, jahat perangai, akhlak yang buruk. Tengok, biasa gitulah orang yang perangai itu sesuai dengan kata-kata pepatah, kata hukama, kalau desai dengan orang yang jual minyak atok, kita desai dengan orang yang jual minyak atok, sedikit sebanyak pun akan banggok wangi pada kita. Baru tu juga lah kita desai dengan, ada satu cerita, desai dengan orang yang sak rokok. Ayah dia tanya, bang rokok ni, mesti sak rokok ke? Dia kata, dok, kawan-kawan sak rokok, bang rokok. Bermaknanya desai dengan sak rokok pun, kan bang cukup rokok. Walaupun kita dah isak pun. Apa dah? Dengan tu kena. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala, wala ya'uduhu ta'an wala ya'uduhu tana'umi wala yuhibbu ilaihi zinah wa asbabul rafahiyah fayudhi'u umruhu fi talabiha idza kabara wa yahliku halakal abad. Artinya, seginya bagi bapa itu bahawa jangan dibiasakan kanak-kanak itu dengan bersedak-sedak. Jangan kata, pesanan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan biasa anak itu dalam keadaan bermewah-mewah. Dalam keadaan bermewah-mewah atau dalam keadaan bersedak-sedak, biarlah sederhana. Kerana bahawa syariat ada khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu sederhana saja. Walaupun kita orang yang senang tak mana pun, bermakna jangan bermain. Ada satu cerita, kisah orang yang kontraktor, anak kontraktor. Ayah tak tahu mana, mak yang lebih-lebih. Anak balik, ya, mak ada anak duit berapa, 500. Belajar ni, ada kawan itu gini. Balik pulak, nak piti berapa pulak? Nak piti kat 1,000 pulak, nak buat gini. Adalah dengan alasan-alasan. Sebulan, dua bulan itu gini. Akhir kali, sampai bulan yang keempat, ataupun bulan yang kelima, sampai daripada panggil daripada telefon polis mengatakan bahawa anak cik berada dalam penjara sekian-sekian. Sebab apa? Kerana terlibat doktor. Doktor. Apa tak terlibat doktor? Jadi maknanya bermewah-mewah. Apabila duit yang lebih, bermaknanya panjanglah kau lalu. Jadilah kau jadi panjang, pandangan dia jauh. Sebab apa? Kerana piti ada. Apabila? Jadi musanneh rahimahullahu ta'ala ajar kita biasa, jangan dibiasakan akan anak itu dengan bersedak-sedak, iaitu jangan dengan bermewah-mewah. Dan jangan dibiasakan itu dengan berperhiasan. Jangan juga dengan pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Kadang-kadang kita tengok dia kecil lagi, pakai kikir dah. Kasut 250 dah. Ayah bakal kasut 50 ya je. Nak sayangkan apa tak? Dan jangan dibiarkan kanak-kanak itu akan sebab-sebab yang membawa bersuka-suka. Jangan dibiarkan anak-anak itu dalam keadaan berfoya-foya. Bersuka-suka melepok situ, lepok sini. Duduk bastain ni. Duduk main snorkel situ, snorkel sini. Jangan biarkan sebab membawa bersuka-suka, maknanya berfoya-foya. Habiskan masa di pusat beli belah ataupun tempat pusat snorkel dan sebagainya. Apabila duduk gitu, bermaknanya ramai kawan. Apabila ramai kawan, ramailah bermacam-macam. Dan juga yang bersenang-senang membawa bersedak-sedak. Jangan juga bawa anak-anak itu pada tempat yang bersenang-senang, yang membawa bersedak-sedak, yang membuat mewah-mewah sangat itu gini. Sekiranya kita buat gitu, kita beri anak kita dengan mewah, kita beri anak kita dengan senang-senang, dengan apa saja nak kita beri belaka, maka adalah demikian itu menghilang ia akan umurnya di dalam menutup akan demikian itu bila apabila dia besar. Jadi maknanya apabila dia besar, aku ajar dulu kecil ni bakal lipat mahal dah. Maknanya dia dah besar, dia akan pakai yang mahal juga. Pakai yang mahal, baju mahal, kasut mahal,
2-300-400 lagi tu kening, dia pun dah besar nak cari duit gitu juga. Jadi umur dia habis gitu. Sebab apa? Nak dapat duit yang banyak, kena bekerja kuat. Habis dapat kerja kuat, habis masa gitu saja, kata pesan. Dan biarkan gitu. Dan jadilah ia dengan sebab macam itu binasa selama-lama. Apabila dia cari menutupkan benda yang nak sedap-sedap, cari yang nak mewah-mewah, maka binasalah selama-lama. Dah habis masa waktu je. Habis masa duduk cari nak panggil pak nak bermewah-mewah saja. Jadi binasalah selama-lama. Masa buat ibadat, masa nak takarut dengan Allah Taala, lambat dah. Panggil tak nampak dah. Begitulah kita tengok kita orang yang sibuk-sibuk sangat. Siang pagi, pagi pergi balik petang, pergi bagi balik petang, agama kita tak fikir dah. Sebab apa? Kerana nak cari lebih daripada dunia. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bal yambari an yuraqibahu min awwali amrihi fala yasta'milu fi hadanatihi wa irda'ihi illa imra'atan salihatan. Mutadayyinah, orang yang beragama. Mutadayyinah tak ada makna. Mutadayyinah, mutadayyinah, orang yang beragama. Jadi nun tukar dengan dia. Ta'kulul halala. Fa innal labana hasila min halali fihi al baraka wal labanul hasilu min al harami la barakata fihi. Artinya, tetapi sedianya bagi bapa itu bahawa menilik ia akan anak-anaknya itu. Sedianya patut apabila orang yang ada anak, orang yang ada anak sepatutnya tengok keadaan anak-anak dia itu. Apa dia tengok keadaannya? Permulaan kejadiannya. Apabila dia ada anak, dia tengok anak dia tilik, anak dia, dia ada perasa. Macam mana keadaan anak, nak didik anak dia ni? Maksudnya ialah menilik ia suara bapa itu akan anak dia itu daripada permulaan kejadiannya. Apabila mula-mula dapat asyik anak, boleh tengok anak di antaranya. Kita sunat kita azam, tau? Sunat kita azam, sunat kita komak dan sebagainya. Kita buat. Tengok keadaan itu sunat wa akhikah. Maknanya dalam keadaan kita nak jadi, kita nak bawa ke arah mana ke anak kita. Apabila gitu, tengok itu, maka jangan diperbuat di dalam memelihara kanak-kanak itu melainkan perempuan yang soleh. Jadi kalau kita nak tok anak kita tepat, nak suruh orang jaga. Orang zaman dulu minta ada orang jaga. Orang lain pun ada orang jaga juga. Tapi nak ceritanya di sini, baru sezaman dulu ada orang yang orang kapur ni pergi di bandar untuk ambil upah susuan. Seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang kapung. Ada orang dulu. Ada awal ini dok gitu. Jadi walaupun dok gitu, kita tengok keadaan apa yang Muslim pesan. Maka jangan diperbuat di dalam memelihara kanak-kanak itu melainkan perempuan yang soleh. Jadi kalau kita nak duduk nak suruh jaga anak kita ni, mestilah tengok orang perempuan yang soleh. Imra'atun mutadayyinah, perempuan yang solehah. Dan jangan disuruh menyusu ia akan anak-anak itu melainkan perempuan yang soleh juga. Nak suruh, kalau kita nak uli anak kita minum susu, nak suruh perempuan menyusu anak kita, kata musonih. Kalau kita nak suruh perempuan menyusu anak kita, tengok perempuan tu lagu mana. Mestilah berikan kepada perempuan yang nak menyusu anak kita itu, bialah perempuan yang soleh. Sebab apa? Kerana bahawa perempuan yang soleh ini yang mempunyai agama. Perempuan yang soleh tak dapat tidak nak jadi orang yang soleh, mesti ada agama. Kalau tidak ada agama, maka walaupun kata soleh tak mana pun tak soleh sekadarnya. Sebab apa tak ada agama? Jadi bermaknanya, kata Musa ni, biarlah kalau kita nak suruh perempuan yang menyusu anak kita itu, biarlah perempuan yang soleh, perempuan yang soleh yang mempunyai agama. Apabila yang punya agama, perempuan yang mempunyai agama, yang soleh, yang berpegang dengan agama, maka memakan ia perempuan akan hartanya halal. Perempuan hari mestilah makan benda yang halal. Apa-apa? Kerana dia orang yang baik, orang yang berpegang dengan agama. Apabila kita berpegang dengan agama, maka ia menjadi batasan bagi kita, perkara yang halal dan perkara yang haram. Bagi orang yang tidak berpegang dengan agama, super tula saja. Halal haram mungkin yang betula je. Kata main sini. Kadang-kadang betula je, kata halang ada tak kena dia, dah kau kena dia, faham betula je. Tak apa tak? Sebab apa? Cakap orang yang kurang agama. Bagi orang agama tak gitu, ia ada batasan dia. Maka bahawasanya air susu
yang hasil daripada makanan yang halal itu di dalamnya barakat bagi kanak-kanak. Jadi kalulah perempuan yang makan dengan makan yang halal dan makanan yang halal itu menghasilkan susu dan susu itu diminum oleh kanak-kanak, bermaknanya makanan yang kanak-kanak itu makanan yang barakat. Ha, makanan yang makan barakat. Itulah benda yang halal, benda yang barakat. Benda yang barakat ni, benda yang berkat-berkat ni, itu ialah ziyadatul al-khair, bertambah kebaikan. Kita berasa suka dengan benda baik, tak suka benda yang benda yang tak baik, benda yang bercanggah dengan syariat. Itu dia tu berkat. Dan air susu yang hasil daripada makanan yang haram tiada baginya barakat. Kata musonih, mana-mana air susu yang dan air susu yang hasil daripada makanan yang haram, makanan yang tidak halal, makan belaka, ikut litah depan je, tolak kursi meja je, kebah belaka itu gini, apabila gitu kata musonih, makan susu daripada hasil yang tidak haram, yang tidak halal, tiada baginya barakat. Tak ada berkat. Kita ingat benda yang haram, walaupun kita tengok dari mana pun kebanyakan benda yang itu, bermaknanya tidak ada berkat. Banyak mana tadi pun, tapi walaupun ia tak berkat. Bila tak berkat, kita sebagai orang yang beragama, kita tolak benda yang tak berkat ini. Sebab kena bawa surat-surat itu. Kulul lahmi nabata minal harami pannaru awlab. Setiap kulul lahmi, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram. Hasil makan kita ni daripada besar kita, gemuk kita, hasil kita makan yang haram, pannaru awlab, neraka lah tempat awlan. Jadi tengoklah muhasabah lah diri kita, abang kita, diri kita. Kita nak makan anak kita, kita nak makan isteri kita, kita nak makan keluarga kita, kita tengoklah. Kerana bahawasanya, kalau kita ambil daripada sumber yang tidak halal, bermaknanya dia tak akan berakat. Apabila tidak akan berakat, maka gitulah keadaannya. Kita tengok. Gitu. Apabila gitu, bermaknanya tiada bagi berkat jalannya. Apa? Kerana perangai kanak-kanak itu, walidnya mengikut ia akan orang yang melihara akan dia. Jadi biasanya, kata Musa ni, biasa walidnya, perangai kanak-kanak itu ialah waliknya mengikut kanak-kanak itu akan orang yang melihara akan dia. Bagaimana orang yang melihara dia? Kalau ini orang yang melihara dia, ini orang yang suka menyanyi, maka dia akan menyanyi. Kita tengok macam kalau tengok tempat tempat didikan, kalau tempat ajar atau tempat didikan yang suka menyanyi, akan menyanyi. Kalau kita ajar tempat yang suka baca Quran, maka akan baca Quran, akan baca doa. Kita tengok. Kerana bahawasanya kanak-kanak ini tak pandai. Ya, kanak-kanak ini dia tak pandai. Kerana fitrah kanak-kanak ni sebelum jadi seperti kain yang putih. Kain yang putih, maka kedua ibu apalah yang mendidik kita nak jadi Yahudi ke, ataupun nak jadi Majusi ke, ataupun jadi Nasara. Gitu. Jadi itulah keadaannya. Biasanya gitu. Kerana bahawasanya perangai kanak-kanak itu, waliknya mengikut ia kanak-kanak akan orang yang melihara, orang yang mendidikkan dia, orang yang mengajar dia. Macam mana orang ajar dia? Dia gitu. Dan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusukan dia itu. Dan juga lain daripada mengikut orang yang mengajarkan dia. Dan juga kanak-kanak tadi juga akan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusukan dia. Bagaimana keadaan kita laku perempuan yang menyusukan dia? Kalau perempuan yang menyusukan dia itu orang yang juru, orang yang baik, orang yang mutadajin, bermaknanya baiklah anak-anak itu. Tapi sekiranya sebaliknya, maka gitulah keadaannya. Jadi jadi di antaranya musannif Imam Ghazali rahimallahu taala ajar dekat kita bahawasanya kita nak tok anak kita ni, kita tengok dulu kat mana lebih baik untuk anak kita. Biarlah kita beri ni, kita beri dalam keadaan tempat yang terbaik dan sebab agama. Kalau kita tengok walaupun kena bayar-bayarlah, tempat yang free banyak sangat, tapi tempat yang free itu ajar yang bukan-bukan aje. Ajar menjangan ngaruk-ngaruk je, bermaknanya masa depan anak kita akan jadi gelap dari segi agama. Tapi kalau kita ajar anak kita, tetap anak kita walaupun bayar-bayarlah, tapi dari segi agama, maka insyaAllah anak kita itu ikut perangai apa yang akan diajar oleh guru dia tadi. Itulah sedikit banyak perbincangan kita pada malam ini, itu mengenai bab didikan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini kita dapat mengambil manfaat bersama. Wallahu a'lam. Bismillah.